Pemirsa, 13 warga yang hilang di Gunung Pangrango, Bogor, Jawa Barat ditemukan selamat. Belasan warga ini hendak berziarah ke makam keramat tersesat karena naik melalui jalur pendakian ilegal. Setelah melakukan pencarian selama lebih dari 24 jam, 13 warga yang sebelumnya dilaporkan hilang ditemukan selamat. Belasan warga ini tersesat selama dua hari saat mendaki Gunung Pangrango, Bogor, Jawa Barat, naik melalui jalur pendakian ilegal jalur Cibeduk. Saat ditemukan, belasan warga ini lemas langsung diberi pertolongan. Ke-13 warga ini tersesat saat mendaki hendak berziarah melakukan ritual di makam yang dianggap keramat. Mereka melakukan ziarah ke tempat tersebut. Mungkin karena mereka pas pulangnya malam, mereka tersesat, jalannya mungkin gelap, akhirnya mereka tersesat. Sebelumnya Sabtu 27 Januari, 13 orang asal Bogor naik ke Gunung Pangrango hilang kontak hingga keluarga meminta bantuan polisi untuk melakukan pencarian. Pencarian sempat terkendala cuaca hujan deras. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.